Bro. Eh, apa kabar? Pak Ketua, hormat. Dari mana nih Pak Ketua? Dari Dapil. Dapil luar biasa keliling terus konsolidasi Biasa Pak Ketua. namanya Ketua DPD. Mantap. Petugas partai. Petugas partai. Jadi ini apa nih bawa apa nih Pak ini Ketua? Ini bawa kopi. Nah. Wis, kopi robusta Lampung. Sedang apa, Bro? Biasa baca buku, Bos. Waduh, Bung Karno, Islam dan Pancasila. Kan pas lagi bulan Bung Karno nih. memang luar biasa. Itu. Aduh, si Lemang enggak salah sebenarnya <laughs> rakyat dari NTT. <laughs> Jadi Pak Ketua, Betul. begini, ini yep. kan banyak pengamat pertanian di dunia. Ini bicara soal kekhawatiran mereka terhadap dampak El Nino dan ketahanan pangan global, begitu. Yeah. Ini Ketua Komisi 4 ini bidangnya nih, Bos. <laughs> nah, ini perlulah berikan pencerahan juga ke kita. Masyarakat umum ini bung dan ses yang melihat acara ini, ini pingin tahu juga, Bos. Mm -hmm. Ya. El Nino ini apa sih maksudnya, kan begitu? Terus kira-kira ya. potensi ancamannya itu seperti apa? Dan ujungnya nanti kira-kira Komisi Empat akan lakukan apa? Kira-kira begitu, bos? Ya, jadi saya bisa langsung jawaban sih? Silakan, Pak Ketua. Jadi kasus kejadian El Nino ini sudah diprediksi jauh-jauh hari kemarin juga waktu kita adakan. FGD di hari Senin lalu itu kan saya sempat katakan waktu 2015 itu ada COP COP 21, COP 21 di Prancis. Di situ sudah diprediksi akan terjadi El Nino, akan terjadi peningkatan suhu yang luar biasa sekali. Kaitannya dengan dampak perubahan iklim ini ya? Dampak perubahan iklim termasuk Rumah kaca, gas buang, dan lain-lainnya sudah dibahas di situ. Maka ada namanya protokol. Di sana itu waktu itu. itu. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru Pak Ketua. Bukan sesuatu yang baru. Sebenarnya sinyal untuk antisipasi ini sudah, dari sudah dulu. ada dari dulu. Betul. Nah orang hanya mengetahui bahwa antara lain dampaknya ini mungkin terjadi kekeringan terjadinya krisis air. Nah kalau dikaitkan dengan konteks ketahanan pangan kita, pertanian kita, mm -mm. ini kira-kira bagaimana Pak Ketua? Gini, kita kan harus mempelajari dari awal dulu nih. Ya. Iya kan, hampir 100 tahun terakhir itu su suhu bumi sudah naik satu setengah derajat dikhawatirkan mencapai dua derajat pada tahun 2100 akan datang. Was. Ya, kemudian lagi studi dari IPCC memperkirakan terjadi kenaikan air laut 60 cm hmm. pada saat akan datang. Uh, dampak terjadinya intrusi laut tahun 2017 Jakarta sudah mencapai 11 km. Contoh di Jawa Barat itu kehilangan lahan sawah lebih kurang 12.000 hektar dengan kenaikan air muka laut 50 cm. Artinya tanda-tandanya ini sebenarnya sudah nyata Sudah dan nyata dan sudah lama sudah, sudah lama. Iya. Ini seperti ini di belakang nih, air laut naik, dunia terancam kan begitu. Iya. Sebenarnya fakta-fakta ini sudah ada. Sudah Jadi lama. sebenarnya kita bicarakan ini ini terkait dengan dua sektor dan juga dua mitra kerja Pak Ketua nih, iya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beserta pertanian. Beserta pertanian mm -hmm. kan bicara soal ancaman El Nino tetapi yang ada kaitannya dengan perubahan iklim dampaknya kepada pertanian kita dan pangan otomatis otomatis itu otomatis. Pak Ketua. Hmm. apalagi mau bibit apapun pupuk apapun kalau airnya tidak ada maka tidak akan tumbuh tanaman apapun jadi air itu faktor yang mendasar gitu. mendasar nah bagaimana Pak Ketua melihat soal ketersediaan air di lahan-lahan pertanian kita hari ini. Ya, kalau kita lihat ya. Contoh dari tahun 2020, kan sudah kita bahas, hmm. akan terjadi kekeringan yang panjang. Kemudian dampaknya, kemudian antisipasinya saya anggap masih kurang sekali. Apa yang mestinya diantisipasi oleh pemerintah kita? Harusnya pada tahun 2019-2020 itu antara lain sudah menyiapkan embung atau hmm. tempat penampungan-penampungan air. Ini kan tidak. Setelah kita berkali-kali bicara baru 2023 akan dibuatkan. Embung sewasa sudah telat. Hmm. Karena kemarau itu akan terjadi pada bulan Juli akhir, Agustus, September. Ini kemarau yang sangat panjang sekali. Tetapi saat ini, di bulan Juni ini, di beberapa daerah masih ada hujan. Ya. Contohnya di Lampung masih ada hujan. Itu. Nah ini apa yang bisa diantisipasi? Apakah misalnya di Lampung kan masih ada hujan nih. Ya. Mungkin perlu ada semacam akselerasi atau percepatan sehingga kemudian dampak El Nino ini tidak terlalu mengkhawatirkan kita begitu. Ya percepatan tanam, tetapi percepatan tanam apakah bibit yang bantuan pemerintah sudah disiapkan dan bisa sampai tepat bisa waktu, sampai tepat waktu, tepat sasaran, tepat sasaran. Karena kalau tidak begitu kan tidak akan berjalan dengan baik. Eh, Kemampuan panjang dimulai pada bulan Juni itu meliputi Jakarta, sebagian Pulau Jawa, Sumatera, Babel. Kalimantan dan sebagian Sulawesi Utara. Jadi kira-kira seperti itu ya yeah. Pak Ketua ya. Mm -hmm. Ini apalagi kalau bicara misalnya ke dapil saya nih NTT nih, mm -hmm. yang nggak ada El Nino aja tingkat kekeringannya kan tinggi. Betul. Dan juga curah hujannya itu sangat sedikit kan begitu. Nah ini kan pasti butuh antisipasi yang lebih ekstra lagi kan begitu. Untuk khususnya NTT itu kan ada pembuatan embung. Yeah. Itu kan Apalagi di sana wilayah yang dibuat embungan Sebagian karang ya. nah, Sekarang kita pikirkan Apakah dibuat Bukan embung itu semacam waduk dam kan ya. nah, Dampaknya kan merusak karang yang ada di sana Kedua juga Sebagian yang saya lihat Kenapa Pertanian kita itu agak telat Antara Waduk dengan kadang tidak nyambung. Oh, tidak terkoneksi tidak begitu ya pak terkoneksi. ketua. Antara bendungan yang besar ini hmm. dengan irigasi-irigasi tersier yang ke lahan-lahan yeah. sawah, begitu Betul. ya pak ketua ya. Ini memang yang terjadi seperti itu. Apa Mungkin. karena ini pak ketua kalau pimpin rapat itu selalu kenceng terus ke mitra kerja ini pak ketua. Bukan berarti kenceng saya tidak pegang data saya kan semua pegang data, pegang fakta bahwa El Nino ini jauh-jauh hari harus siap, siap, siap. Nah sekarang kalau kita bilang dampak El Nino secara global, misalnya kebakaran hutan, lahan, sekarang sudah mulai nih. Iya. Ya kemudian lagi dampaknya bagi wilayah-wilayah sebagian wilayah itu kan banyak wilayah yang kekurangan air bersih. Iya. Untuk masyarakat lah tidak usah bicara pertanian. Mereka mengakalinya dengan apa dengan membuat sumbu dalam? <hesitation> hmm. nah, dalam itu hampir sebagian besar bantuan pemerintah itu gagal. Karena apa, Pak Ketua? Pertama, mindset-nya petani, ya kan? Mm -mm. Siapa harus bertanggung jawab terhadap mesin yang diberikan oleh pemerintah? Hmm. Kalau terjadi kerusakan, karena yang namanya mesin uh, pompa dalam itu, mesinnya sibel itu masukkan ke dalam tanah. Saya selalu katakan, kalau ini masuk ke dalam tanah, kemudian ada kabel listrik, konstruksi sedikit, kebakar dinamonya. Itu harus diangkat lagi, diperbaiki lagi. Jadi aspek teknis ini harusnya betul-betul dipersiapkan ya Pak dipersiapkan. Ketua? Dipersiapkan, itu loh. Jadi ternyata bukan saja ancaman terhadap pertanian, tetapi juga lingkungan hidup dan kehutanan. Tadi Pak Ketua sebut yeah. kebakaran hutan. Nah kemarin kalau tidak salah sempat beberapa waktu lalu rapat kerja terakhir dan FGD dengan Menteri uh, Siti Nurbaya itu kan beliau cerita soal laju deforestasi itu mengalami penurunan gitu Pak Ketua. Penurunan, penurunan di mana? Nah itu yang harus dikonfirmasi berdasarkan data Pak Ketua. Nah kalau ada El Nino ini kan kalau kebakaran lagi terjadi kan berarti hutan kita juga akhirnya deforestasi akan meningkat lagi kan Pak Ketua. Ya kita lihat <tuh> gini. Kalau tanaman singkong misalnya nih hmm. pada saat ditanam umur sebulan dua bulan kalau nggak ada air pasti mati. Ya. Tapi kalau umurnya sudah 4-5 bulan dia tahan. Oke. Okay. Tapi itu kan masih membutuhkan air untuk percepatan. Ya. Iya kan? kalau airnya tidak ada pasti mengurangi hasil panen. Ya Pak Ketua ini kan prediksi akan terjadi El Nino ini kan semakin mendekat. Iya. Kira-kira langkah konkret yang akan dilakukan oleh Komisi 4 ini apa terkait dengan mitra kerja? Apakah akan memanggil KLHK sekaligus bersama dengan Kementerian Pertanian untuk duduk bersama dan kemudian memeriksa Bagaimana kesiapan mereka dan kira-kira rekomendasi apa yang akan mereka lakukan begitu? Walaupun pastikan Komisi 4 Pak Ketua sudah berkali-kali bicara soal antisipasi dan respon terhadap hal ini kan Pak Ketua? Iya, ya, itu akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, rapat gabungan. Karena kalau tidak ada rapat gabungan, data kan makin tidak jelas. Jadi kalau ibarat orang sakit ke dokter, apa yang nggak enak? Oh badan saya nggak enak. Kemudian dikasih obat. Saya yakin itu akan salah analisa. Hmm. Paling tidak kan harus detail sakitnya di mana, obatnya apa. Jadi diagnosanya benar. Iya. Baru kemudian resepnya dikeluarkan benar juga. juga benar juga gitu. Jangan gatal di kepala, <laughs> garuk di kaki gitu ya iya. Pak Ketua ya. Luar biasa ini. Gitu. Pak Ketua bagaimanapun juga ancaman El Nino ini sudah di depan mata. Sudah. Kita harus bisa menyelamatkan petani kita. Lalu dukungan konkret apa dari negara yang bisa kita berikan kepada para petani kita? Terakhir, saya sudah meminta dibuatkan embung. Okay. Untuk penampungan air. Itu tahun lalu. Mm -hmm. Tetapi embung itu yang dibuat adalah embung tradisional. Jadi embung hanya gali-gali tanah. Ya. Yeah. Pada waktu penampungan air hujan ada, pada kemarau dia masuk ke dalam tanah. Hmm. Maka airnya saya tanya kepada para pakar, oh harus pakai geomembran atau semacam terpal di bawahnya. Jadi waktu air turun, ya tidak masuk ke dalam tanah, nyerap ke dalam tanah. Ya. Karena sudah ada cover plastik tadi itu loh, hmm. terpal itu. Terpal ini diperkirakan ya tahan 15-20 tahun. Lumayan juga dong itu, ya, tetapi ada tetapinya apa kelemahannya? Bukan kelemahan, tetapi petani ini, pemilik tanah ini, kebanyakan tidak mau tempatnya dibuatkan embung. Kenapa pak ketua? Bukankah itu juga membantu mereka untuk mengantisipasi kekeringan ini? Kan, kalau kita berpikir kebersamaan, oke, okay. tetapi kalau berpikir tanah-tanah saya, saya bayar PBB, tuh saya dapat apa? Kok cuma dijadikan embung doang iya. gitu ya Pak Ketua Makanya kan kemarin saya sosialisasi ke lapangan iya. Bapak petani tanahnya dipakai Jadikan embung Akhirnya nanti sebagian untuk petanian Bapak bisa saya berikan bibit ikan Oh jadi itu kompensasi, kompensasi begitu ya Pak Ketua? Kebetulan kan minta kita kan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi budidaya ikan air tawar jalan, oh, jalan juga jalan sejalan. Juga ikannya bisa diambil keuntungannya oleh pemilik tanah. Oke okay. jadi Pak Ketua tadinya petani menolak karena kalau lahan mereka dijadikan embung itu tidak bisa ditanami oleh produk pertanian. Tidak produksi. Tidak produksi. Iya. Nah sementara sekarang sementara harus bayar PBB. Sementara harus bayar PBB. Nah sekarang Pak Ketua membuat sebuah terobosan. Iya. Mereka tetap harus boleh bang bangun embung di situ. Kompensasinya mereka dikasih bibit ikan, bibit ikan untuk pemberdayaan perikanan air tawar. Iya. Luar biasa. Itu, itu gimana? Mereka oke, okay, setuju. Sebagian sudah oke. Okay. Karena saya kan selalu keliling-keliling, saya langsung dialog. Masalahnya apa? Termasuk juga saya minta kepada kepala desa maupun camat. Pak Ketua, Pak Ketua kan rajin turun ke. Publik ketemu petani Biasanya petani itu apa sih Yang paling mereka keluhkan Dan mereka persoalkan Mereka butuhkan tuh apa Pak Ketua Yang paling jadi komplain adalah Pemasalahan Bibit dan pupuk Yang datang terlambat hmm. Termasuk juga Kunjungan Presiden selalu yang Ditanyakan Pak pupuknya Kurang Pak Karena apa datanya tadi kan tidak jelas dari permintaan pupuk subsidi, 23 juta ton, pemerintah hanya sanggup menyiapkan 9 juta ton. Berarti ada sekitar minus 14 juta ton begitu iya, Pak Ketua? Belum terkapal oleh pupuk subsidi. Yang kedua lagi, pupuk non-subsidi ini, maka saya minta kepada pupuk Indonesia perbanyak, perbanyak kios-kios pupuk non-subsidi. Agar supaya apa? Supaya, Mendekatkan pembeli dan penjual Petani dan kios hmm. Ini cara mengatasi pupuk yeah. Kalau benih Kalau benih ini Selalu datangnya agak telat Apa jaraknya yang jauh atau lelet nih Pak Ketua? Ini ada kasus lama Kasus lama waktu itu PSO PSO ditugaskan sang yang seri dengan PT Pertani Hmm jadi memang dibuat waktu itu oleh oknum supaya datang terlambat. Oh permainan dong ya, ini. Iya permainan. Pak Ansi lema petani yang mendapatkan CPCL bibit padi. Ya datanglah dari kedua PT tersebut. Pak terlambat pak saya sudah beli bibit Enggak bisa. Kamu harus tetap tanda tangan. Oke okay. dengan terpaksa lah tanda tangan. Kemudian kedua Petani kedua digitukan juga dengan iming-imingi uang kecil, tetapi rezim itu telah berakhir. PT Petani dan PT Sang Yang Seri pimpinannya sudah dikena tangkap oleh aparat penegak hukum. Oh, Oke, okay. karena kejahatan-kejahatan korupsi yeah. dan penyalahgunaan kewenangan itu ya Pak yeah. Ketua ya. Kan selalu saya ingatkan dalam hal bibit benih kasihlah petani yang bagus yang terbaik tepat waktu, tepat sasaran jadi benih yang berkualitas akan menentukan panenan atau produksi yang berkualitas ya otomatis waktu otomatis. Otomatis. itu ada satu persoalan lagi kemarin kebetulan komisi 4 juga kunker kelapangan hmm. itu ketemu dengan para penangkar-penangkar benih jadi penangkar benih di masyarakat ini kan sekarang antusias nih Betul. tetapi yang dipertanyakan itu adalah soal antara lain soal standarisasi dan Soal sertifikasi. Betul. Nah ini gimana Pak Ketua? Gini loh. Kita sebagai anggota Komisi 4... ...yang menganggarkan, yang mengawasi... ...itu harus ada kerjasama dengan... ...yang namanya dulu BPTP. Sekarang jadi BSIP. Ya. Jadi petugasnya itu... ...jangan hanya di kantor saja. Harus mendatangi penangkar. Sudah standar like kah? Sudah laik kah? Sudah apa kah? Proaktif harusnya. Proaktif. Kalau di Lampung setiap saya turun bukan karena saya ketua komisi saya minta petugas mereka ikut tolong kalau ada masalah langsung direspon hmm. gitu bahkan sekarang di Lampung Selatan Lampung Tengah sudah banyak penangkar yang sudah mendapatkan sertifikasi petani juga tidak tahu penyuluh juga tidak tahu ini mohon maaf kadang-kadang dinas pertanian kabupaten juga nggak tahu caranya bagaimana karena apa? Karena tidak ada komunikasi yang baik antara sesama pejabat daerah. Pak Ketua, kita boleh bicara yang besar, pertanian, impian kita kedaulatan pangan, tapi ujung tombak di lapangan itu orang bilang penyuluh, Pak Ketua. Nah, ini gimana Komisi 4? Penyuluh itu selalu ngomong soal peningkatan kapasitas mereka, selalu ngomong tentang kesejahteraan mereka, Pak Ketua. Penyulun yang setiap saat bersama rakyat, sama rakyat petani maksudnya Pak Ketua. Gini loh, saya kan dari zaman pertama saya jadi anggota DPR itu sudah ada rapat antar kementerian waktu itu kalau nggak salah men, men, Menpan, namanya Pak Ee Mangendaan. Iya. Rapat juga dengan Kementerian Keuangan, rapat juga dengan Kemendagri. Itu berapa kementerian rapat untuk masalah penyuluh pertanian. Tapi sampai hari ini belum ada solusi yang baik. Apalagi sekarang. disuku mengirim data BOP-nya cuma 380.000 ribu. Mungkin Bu Ansi juga tahu, saya kan selalu teraktif dengan waktu rapat kerja. Saya hanya minta satu. Oke, kalau BOP merasa keberatan pemerintah, ya paling tidak mereka suruh laporkan kan mereka punya handphone. Hmm. Handphone kalau nggak ada kuota pulsanya bagaimana? Cara melaporkannya? Cara melaporkannya, ya kan? Kasihlah para penyuluh langsung pulsa satu bulan entah lima puluh ribu entah seratus ribu langsung dari Kementerian Pertanian ke nomor penyuluh. penyuluh penyuluh kan kurang lebih jumlahnya 38.000 ribu sekian gak sampai 40000 ribu. Mungkin bagi pejabat kementerian uang 50 ribu tidak ada artinya. Tetapi bagi penyuluh kan mereka beli pulsa loh. Itu hanya untuk pelaporan. Yang kedua sarana prasarana nah, Saya masih ingat waktu itu sesbannya Pak Momon itu penyuluh masih dapat bantuan motor untuk keliling dari zaman Pak Momon Sesban itu sampai hari ini kurang lebih hampir 10 tahun lebih tidak ada bantuan motor. Motor itu masih dipakai itu saya masih ingat benar. Itu mereknya Honda Win. Hmm. Terbayang nggak motor dipakai sudah 13 tahun dipakai keliling-keliling kampung. Dan medannya ini kan sulit juga Pak sulit Ketua. Sulit juga. Kita tidak bicara di Jawa. Iya. Kita bicara di luar Jawa. Iya kan? Misalnya bukan di masih di kawasan Jawa kayak Banten kan setengah mati. Apalagi slogannya Kementan satu desa satu penyuluh. Saya baru pulang dari dapil. Mas, sampai penyuluh. Iya. Satu desa? Enggak, Bapak. Empat desa, Pak. Dan desa di sana kan sangat besar. Sangat luas. Sangat luas. Satu desa satu umumnya ya di atas. Topografinya. Iya, iya, kan? Alamnya juga tantangan. Jalannya juga. Jalannya kan? itu yang permasalahan. permasalahan. Waduh ini obrolan kita menarik sekali nih. Tapi waktu juga. Pak Ketua mau kemana lagi nih setelah ini? Saya mau ngecek pasukan saya saat gas di GBK. Oh untuk 24 acara puncak iya, bulan Bung Karno ini Pak iya, Ketua. Karena hari ini mereka geladi bersih. Untuk persiapan besok. Luar biasa ini. Sebagai Ketua DPD betul-betul mantap. Ketua Komisi 4 juga kencang. Menyuarakan kepentingan rakyat. Oke Pak Ketua oke, Sudin, terima kasih. Terima kasih. Sudah main-main ke Banteng Senayan nih. Siap, terima Sehat terima kasih. dan sukses selalu Pak Ketua. Amin, terima kasih. Bung Ses, oke okay ya.